Rihan, kamu dapat dari mana sih mainan lucu kayak gini? Ini kan udah jarang ada tahu. Kemarin kakakku dari pasar tradisional. Nggak sengaja ketemu perahu kelotok ini. Meskipun jarang ada yang jual, ya udah deh, Kak Zili beli buat aku. Oh gitu ceritanya. Iya. Ada Tasya. Hai Kak Zili. Ya? Iya dong. Tadi aku habis main sambil belajar Kak. Terus Jihan mengeluarkan mainan kelotok ini. Oh, perahu ini. Kayaknya kurang air deh. Ah, masa sih? Emang harusnya berapa banyak air lagi, Kak, yang dimasukkan ke dalam baskom? Tadi aku udah masukin satu gayung air di dalam baskom. Kayaknya butuh 3 gayung lagi deh. Oke, Kak. Tenang, aku tinggal ngambil 3 gayung lagi ya. Oke. Kayaknya airnya masih kebanyakan deh. Kita harus kurangin airnya. Minjem gayungnya deh. Oh oke, bentar ya. Oke. Wah, ternyata satu gayung bisa memenuhi 4 gelas ya, Kak? Iya. Nah, karena kalian pinter, Kak Zili mau ngetes kalian. Waduh, kita dapat ulangan harian nih, Tasya. Iya nih, kalau misalnya Kak Zili jadi guru kita, udah deh aku bakalan deg-degan banget. Ya nggak apa-apa dong, hitung-hitung asah otak kalian di jam luar sekolah. Nah, sekarang pasangkan kenyataan ini dengan nilai gelas yang tepat. Berapakah jumlah gelas yang tepat jika dibutuhkan 3,5 gayung air? Pilihannya ada 4, yaitu pertama 8 gelas, kedua 10 gelas, ketiga 14 gelas, keempat 17 gelas. Sekarang coba tentukan jawaban kalian. Oke Kak, boleh nggak Kak kita praktekin menggunakan gelas ini? Oke, boleh kok, pakai aja. Tadinya kakak bawa gelas ini buat disusun di meja. Karena mau ada temen datang nanti malam. Tapi kan mereka belum datang, kamu pakai dulu aja. Makasih ya, Kak. Aku ambil gayungnya dulu ya. Iya. Iya. Kak Zili tadi bertanya, berapa jumlah gelas yang dibutuhkan untuk menampung 3,5 gayung air? Angka pecahan seperti ini dapat kita pisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya menjadi 3 gayung dan 1/2 gayung. Setengah juga bisa disebut 1/2 ya. Kalian ingat, isi 1 gayung sama dengan 4 gelas. Maka 3 gayung dapat kita hitung dengan 3 kali 4 gelas. Hasilnya adalah 12 gelas. Kemudian, untuk mencari banyak gelas 1/2 gayung dapat kita hitung dengan 1/2 dikali 4 gelas. Menjadi 1 dikali 4 dibagi 2. Hasilnya 4/2
atau dapat kita hitung dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2 gelas. Berarti nilai setengah gayung sama dengan 2 gelas. Sekarang kita hitung jumlahnya ya. 12 gelas ditambah 2 gelas sama dengan 14 gelas. Sehingga benar bahwa 3 setengah gayung sama dengan 14 gelas. Kak, gimana jawaban kami? Sudah benar belum? Wah, canggih. Betul sekali. Nah, tapi kita coba sekali lagi ya. Kalau biar kakak yakin kalau kalian benar-benar udah paham. Boleh, siapa takut. Yaudah, kita mulai ya uji nyalinya. Ayo. Kakak nih, emangnya kita ngitung hantu? Iya, maksudnya uji pemahamannya. Udah siap dengan pertanyaan berikutnya? Siap. Berapakah jumlah gelas yang tepat jika dibutuhkan 4 1/4 gayung air? Pilihannya ada 3. Pertama, 8 gelas. Kedua, 10 gelas. Ketiga, 17 gelas. Sekarang coba tentukan jawaban kalian. Kali ini jawabannya 17 gelas, Kak. Gimana? Harusnya sih benar. Gak mungkin salah. Kita harus yakin saya yakinnya. Kompetitif banget sih kalian. Tapi bagus deh, kompetitif di bidang pelajaran. Kalau menurut kakak sih gak masalah, justru bagus. Siap kakakku. Coba nanti dulu deh kak ceramahnya. Aku udah gak sabar nih nunggu pembahasannya. Ih kamu bawel ya. Yaudah, kalau gitu kita siap-siap ya untuk pertanyaan yang terakhir. Siap kak. Pertama-tama, kembali kita pisahkan dulu ya antara bilangan bulat dengan pecahannya. Pernyataan tersebut menunjukkan 4 1/4 gayung. Jika kita pisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya menjadi 4 gayung dan 1/4 gayung. Perlu kalian ingat bahwa isi 1 gayung sama dengan 4 gelas ya. Maka 4 gayung dapat kita hitung dengan 4 kali 4 gelas, hasilnya adalah 16 gelas. Kemudian untuk mencari banyak gelas 1/4 gayung dapat kita hitung dengan 1/4 dikali 4 gelas menjadi 1 dikali 4 dibagi 4. Hasilnya 4/4 atau dapat kita hitung dengan 4 dibagi 4. Hasilnya 1 gelas. Berarti nilai 1/4 gayung sama dengan 1 gelas. Kita hitung jumlah keseluruhannya ya. 16 gelas ditambah 1 gelas sama dengan 17 gelas. Sehingga bisa disimpulkan kali ini lagi-lagi kalian sudah menjawab dengan tepat. Yeay! Jangan seneng dulu. Kalau emang kalian kompetitif, kakak mencoba sekali lagi ya untuk menilai tingkat kemampuan numerasi kalian. Nah, sekarang kakak bakal menyusun gelas ini menjadi menara. Tapi, beresin dulu ya. Menara gelas ini terdiri dari 3 baris. Masing-masing barisannya mempunyai selisih 2 gelas. Pertanyaannya, jika ingin membuat 7 baris, butuh berapakah gelasnya? Duh, ini rumit nih kak. Udah aku nyerah. Sama aku juga nih kak, rumit banget. Kayaknya Kak Zili bisa deh mencari jawabannya. Ya udah, Kak Zili jawab ya. Baris pertama terdiri atas 1 gelas. Kemudian pada baris kedua terdapat 3 gelas. Selanjutnya baris ketiga disusun dengan 5 gelas. Jika melihat polanya, setiap bertambah baris akan bertambah 2 gelas. Maka baris keempat akan terdiri atas 7 gelas. Polanya menjadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus berapa banyak gelas yang dibutuhkan untuk menyusun baris ketujuh? Belum tahu kan? Kalian dapat menggambarnya sih dengan menambahkan 2 gelas dari jumlah gelas pada baris sebelumnya,
tapi itu akan banyak memakan waktu. Kak Zili punya cara untuk mencarinya. Kamu dapat mencari banyak gelas yang dibutuhkan pada baris ketujuh. Pertama, kita tulis dulu berapa banyak gelas pada baris pertama. Ya, satu gelas. Beda gelas pada tiap baris adalah dua. Lalu, banyak gelas yang akan kita cari adalah gelas pada baris ketujuh. Kakak ambil angka tujuhnya ya. Terus, bilangan pertama kita tambahkan dengan baris yang dicari dikurangi satu. Dikali beda tiap baris. Kita masukkan angkanya ya. 1 ditambah 7 dikurang 1 dikali 2. Kita hitung 7 kurang 1 dulu ya. Hasilnya adalah 6. Lalu 1 ditambah 6 dikali 2. Kita hitung perkaliannya ya. 6 kali 2 hasilnya 12. Terus kita tambahkan 1 dengan 12 hasil akhirnya adalah 13. Berarti banyak gelas pada baris ketujuh adalah 13. Nah, ini akan membantu kita untuk mencari banyak gelas yang dibutuhkan untuk menyusun sampai 7 baris. Aku ulangi ya, baris 1 terdiri dari 1 gelas, baris 2 terdiri dari 3 gelas, baris 3 terdiri 5 gelas, dan baris 7 terdiri 13 gelas. Menghitung jumlah dapat kita hitung dengan banyak baris dibagi 2 kali banyak baris pertama ditambah banyak gelas pada baris yang dicari. Karena kita akan mencari jumlah gelas hingga baris ketujuh, maka banyak barisnya adalah 7. Banyak gelas pada baris pertama adalah 1 gelas. Banyak gelas pada baris ketujuh barusan kita hitung hasilnya 13 gelas. Kita masukkan angkanya ya. Banyak barisnya adalah 7, lalu kita bagi 2, lalu dikali banyak gelas baris pertama yaitu 1. Ditambah banyak gelas pada baris yang kita cari yaitu 13. Selanjutnya kita hitung 7 kali 14 dibagi 2. 7 dikali 14 sama dengan 98. 98 dibagi 2 sama dengan 49. Jumlah tumpukan gelas di seluruhnya adalah 49. Jadi jika kalian akan membuat 7 baris tumpukan gelas dengan pola seperti tadi, maka gelas yang dibutuhkan adalah 49 gelas. Banyak banget ya. Ternyata kalau misalnya kita udah tahu formulanya, kita lebih mudah dong. Iya, padahal sempet nggak kebayang gimana caranya. Eh, taunya cukup mudah. Eh, bentar-bentar. Tadi kan kakak kesini mau taruh gelas di meja. Malah asik ngobrol sama kalian. Kalian ini habis belajar kan? Belum makan pasti, ya kan? Jihan nih ya kalau ada temen, bukan disuguhin makanan atau cemilan, malah disuguhin baskom sama gelas, sama yang aneh-aneh lagi. Udah biasa kak, Jihan mah gak pernah ngerti perasaan aku. Yee, katanya kamu mau diet, emang gak jadi? Iya sih diet, tapi kan bukannya gak disediain makanan juga kali. Yaudah kita pesan makanan aja yuk, pesan antar, biar kakak yang pesenin ya. Oh ya kak, aku mau nasi goreng, batagor, sama somai. Okay. Ampun deh, banyak banget. Gak sekalian gerobaknya. Bercanda Jihan. Yaudah kak, aku batagor aja. Yaudah, kamu mau apa? Aku gayung kak. Gayung? Gelas kak. Apa sih itu namanya? Bakso kak. Ya ampun, yaudah. Ini kakak pesenin ya. Iya kak.